Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Xperia. Kali ini masih kita review kompor gas ini. Kemarin kita sempat review biasa ya. Sekarang kita kenyataannya ini kulit sapi teman-teman. Dan ini menggunakan regulator yang full tanpa batas ya. Ini kita sudah hampir kurang sedikit ya. Kurang sedikit itu gasnya kita sudah habis gini teman-teman. Ini hampir selesai ya, jadi kurang lebih hampir habis satu ya. Itu sudah kepala, sudah kambing juga. Oke, langsung saja kita gaspol. Sangat cepat teman-teman dibandingkan dibakar biasa. Nah, ini lebih cepat ini. Dan tentunya dagingnya tidak matang sampai dalam ya, jadi di atasnya aja. Wah, anginnya besar. Untuk prosesnya kurang lebih 2 kali untuk sampai bersih. Biar bumbunya itu sampai dalam ya. Tinggal kita kayak pakai bambu kayak gini, terus mana yang belum bersih kita ulangi sampai benar-benar bersih gas lagi. Jadi kompor ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Sangat bermanfaat tapi aman karena jaraknya ini ya pakai yang 50 cm. Oke. Ini salah satu contoh aja ya. Ini bersih teman-teman. Bersih, ada bulunya ya. Jadi kurang lebih ya enggak sampai habis antar satu galon itu untuk satu sapi ya, setengahnya lah dijamin sudah bersih gitu ya. Oke, gitu saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi konten ini biar teman-teman pada tahu ya cara menggunakannya, dan ternyata lebih menghemat waktu dibandingkan pakai kayu. Jadi manfaat waktunya lebih pendek. Itu, terima kasih sudah menonton video ini. Thank you ya kompornya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk proses kerjanya.